Pemirsa, tiga residivis dibekuk polisi atas aksi pencurian yang dilakukan di beberapa wilayah di Batam. Tidak tanggung-tanggung dalam 3 bulan, komplotan pencuri tersebut berhasil beraksi di 17 TKP. Hanya hitungan hari bebas dari penjara, tiga residivis ini yakni Zul, Herman, dan Hamid kembali melancarkan aksi pencurian harta orang lain. Tak tanggung-tanggung dalam 3 bulan, komplotan Garung ini beraksi di 17 TKP. Para pelaku terakhir beraksi di kawasan Lubuk Baja, tepatnya di toko minuman keras di kawasan Penuin. Berawal dari situlah, polisi dari Polsek Sekupang berhasil menangkap pelaku. Para pelaku diketahui juga kerap melancarkan aksinya di kawasan Tiban dan Sekupang. Para pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Baloy View Penuin. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan belasan televisi, laptop, telepon genggam, dan satu unit mobil yang biasa digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Alhamdulillah, mereka memang mengakui ada 17 TKP yang dia sering lakukan di seputar Batam. Termasuk dia pernah mencoba mengangkat salah satu ATM bank ternama di Batam ini, ya. Di daerah Batam Center dan sudah di kelas mau dibuka, ya. Sementara pimpinan komplotan ini mengaku sudah tidak ingat berapa kali ia beraksi. Sejak bebas bulan September dari Lapas Barelang, ia kembali menjalankan kegiatan kriminalnya. Bulan apa kamu keluar? Tahun berapa? Tahun 2015. 2015 bulan? Bulan 9. Bulan 9 keluar, bulan 11 dia melakukan lagi. Terus kenapa lu melakukan ini? Hah? Mau cari kerjaan kemarin, Pak. Terus? Cari kerjaan sulit sekali, Pak. Para pelaku kembali terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Batam, Gusti Enosa, MNC Media, melaporkan.